Yo ma bro, di video arena breakout kali ini gue akan melakukan Zero to Hero pertama kalinya di arena breakout infinite atau arena breakout PC ini ma bro. Awalnya gue mau main dengan pakai pisau aja, tapi gue bingung nih kenapa nggak bisa. Jadi udahlah, gue pakai Mosin, sniper paling buruk di arena breakout, dan saatnya kita mulai Zero to Hero arena breakout PC. Bukan. You got friends in me. You got a friend in me. Kita Zero to Hero ini. Real. Zero to Hero di farm enak sih, asli. Enak guys, enak guys. Oke, okay, watch and learn. Bagus banget ya gambarnya, bro. Gua tahu di mana nih orangnya, kan spawn belakang nih. Kita di sini dulu. Kita di sini dulu. Tunggu ada yang ke-trigger gak sih? Di belakang harusnya ada sih, guys. Oh, berarti di depan anjir. Spawn-nya berarti dia di villa. Apakah kita ya setup bugil begini bisa memenangkan, guys? Oh, saya belakang ada ya, awas aja. Bagi bang, gue mau itu senjata lu, helm lu. Gue mau sih senjata sama helm lu bro, sumpah. Keren sih itu. Tapi pecah sama senjata sama ini gue. Itu disapan gak sih? Wih, bos kayak itu cuk. Orang asem orang. Bukan orang. Orang-orang real player guys. Real player ya. Zero to Hero gue berhasil nih sepertinya nih, ekstrak nih gue. Yang tadi gue tembak pertama harusnya real juga sih. Gila. Apa itu cuk? Long shot ya. Kita long shot ya. Kita sebut long shot ya. Ada orang tadi tuh. Lootnya besok aja ya, tahun depan kalau bisa. Kita setup dulu ya. Kita setup dulu bro. Ini kita sebut Zero to Hero Mosin guys. Awas gue liat chat juga ntar sama orang. Yalah ganggu banget guys. Ah, isi peluru dulu deh. Mumpung kosong. Di sini isi pelurunya kok bisa sambil lari-lari kayak gitu ya? Kayak jalannya cepet banget, bro. Gue suka nih kayak gini nih. Real player kan? Sneaky-sneaky manja. Emang lagi manja. Lumayan nih kayak gini nih. Woi. Walaupun di arena breakout mobile ini nggak berharga, di sini berharga, Sem. Lu lihat aja koin gua tuh menipis. Lihat deh, guys, lihat deh. Rumputnya bergerak-gerak bagus ya kan. Pokoknya warga YouTube jangan lupa di-like, TikTok jangan lupa di-tap-tap ya, guys. Remove ammo dulu nggak sih kita? Nih, kita isi ke magazine satunya nih, ya. Soalnya ini nggak kelihatan nih pelurunya berapa. Operasi boleh lah bro, makasih ya. Mayan lah ini barang-barang nih. Let's go. Ntar kita lanjutkan perjalanan ke sini nih, ada tembakan di sini. Oh, setiap lu ada tembakan ya, gue kasih tahu di arena breakout langsung lu tandain biar gue lu nggak lupa. Kadang gue juga suka lupa masalahnya. Gue perlu yang namanya pelurunya aja. Siapa cuy ini? Berga, now go flank him. Hei, kamu jangan coba-coba. Dah, kita harus setup lagi guys. Bantai kalau bisa ya. Setau dah.
Lama thermal, beuh mantep ya guys. Yuk guys lagi dah. Langsung pindah tempat aja guys. Ada yang perang gak sih? Ada yang perang gak sih? Kosong teman-teman, kosong ya. Maju lagi kita ya. Naik tower dulu gak sih? Oh my god, men, ganggu aja sih. Please lah. Gue gak mau ketahuan, Asem. Gue gak mau ketahuan, woi. Aduh, pak, pak. Kurang ajar. Dia nembak duluan dong. Kan ketahuan gua. Bleeding lagi gua. Gua bleeding enggak punya painkill. Kelas. Kelas. Ngepick ya lu, ngepick. Gila, pakai senjata takut-takutan gitu gua jadi takut. Gua tuh jujur, gua takut sama orang yang mainnya takutan, guys. Itu lebih mengerikan tau. Sumpah, kenapa sih dia nggak mau maju? Bete gua. Headshot, kalau ntar gue di headshot lagi gue nanset kayak gini, ntar gue di headshot lama-lama nih guys. Anak cowok musuhnya. Dasar kau. Ya Allah, mainnya kok gitu, Dek. Dek. Dasar cacing. Takut gua sumpah yang kayak gitu, cucu. Cing gimang ya, guys. Loh, mayatnya mana anjir? Loh. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi enggak sih? Ada lagi enggak sih? Ada player lagi enggak sih? Ada yang nansep enggak sih? Ada yang nansep enggak sih? Aman sih aman. Loh, mayatnya hilang asem. Lompat ke sini ya. Sumpah ada orang aja, sumpah sumpah. Bener cuy ada orang. Gua enggak bohong, gua enggak bohong, gua enggak bohong. Dasar lu, dasar lu. Pecah lah, gua panik kayak gitu loh. Please lah. Gua hampir aja lagi pengen ngelut, guys. Gua pengen ngelut. Gua hampir disikat sama orang tuh. Ada orang lagi kan? Bener ya? Feeling-feeling good kita ya, guys. Ada step lagi kah? Ada step lagi, cu. Apalah coco, apalah, udahlah, kabur lu, udah pergi, nggak ada operasi lo. Oh ada deh, orang asli guys. Apakah Zero to Hero kita akan berhasil? Itu adalah teknik decoy ya, itu adalah teknik decoy. Gua sering melakukan itu di hampir semua game FPS. Ngopikin dulu, abis itu kita ke tempat lain, kita hajar dari samping guys. Itu kita decoy namanya.
Kalian harus mengerti itu, bukannya kabur ya, jangan kabur kayak gitu. Itu kesempatan buat ngekill. Biasanya orang-orang kabur kalau kayak gitu. Mosin kita ganti M24 gak sih? Kita buang aja si Mosin nih. Si Mosin ini kita buang aja, guys. Tadi gua nonton streamer yang main AB kebanyakan ngendok takut ngeras. Itu wajar sih kalau ngendok gitu. Soalnya emang AB tujuannya adalah lu mencari loot, mencari loot dan pulang dengan selamat. Kalau lu mati ya udah, emang wajar kayak gitu, cuy. Yang enggak wajar adalah ngendok sampai 30 detik gitu loh. Orang gila itu, cuy. Banyak yang kayak gitu juga tuh. Tapi ya namanya strategi tuh, guys, ya udahlah. M24 jelek, Bang, gua tahu, tapi kan lebih bagusan M24 daripada Mosin. Nah, kayak gini kan gua jadi enak nih, gua sambil baca-baca komen. Kalau tadi sorry-sorry aja gua enggak bisa baca semua komen. M24 kali aja pelurunya M61 gitu loh. Itu mayan loh kayak gitu. Bang, kenapa rata-rata AB PC equipment-nya jelek-jelek? Gua lihat di sini emang enggak ada kayak H4 ya. Itu belum update karena ini masih close beta, Bro. Masih ada tembakan, guys. Masih ada tembakan. Dengar, kalian dengar, kalian dengar. Kalian dengar, masih ada tembakan. Still not over, guys. Oh, ini copet, guys. Ini copet. Ini copet. Soalnya dogtag-nya gak ada. Yang ngeras gua tadi ini ada satu copet. Nah, kita cek dulu. Apakah ada yang nembakin gua? Gua ngeri ada temennya. Ada healing di sini. Wow, gua nggak tahu mau ambil apa. Kayaknya gua ambil yang dari orang ini RDS. Pelurunya sih gua bakal copotin. Oh, peluru dia pun udah habis. Apa yang gua bisa bawa dari lu, Bro? Detail. Kita lihat detailnya. Di sini ada laser. Laser gua bawa lah. Lootingnya nggak bagus, tapi gua bersyukur soalnya banyak kill player kita ya. Ini pelurunya BP sih. Wah, ini menarik, Bro. Menarik sih. Bentar ya. Gue yakin masih ada orang sih. Ada yang ke-trigger tadi. Tapi gue bingung nih. Majuin apa enggak? Oh iya, ada operasi. Ada orang. Bener. Ada step tadi, ada step. Dari atas itu, ada atas itu. Dari atas itu. Gue jangan lewat sini lagi deh. Kita ganti arah ya, ganti arah ya, ganti jalanan kita. Main di emulator, Bang. Buset, gue dibilang main di emulator, cu. Emang ada game HP yang sebagus ini, guys? Gue tanya, guys. Tolong infokan game HP sebagus ini, guys. Tolong, guys. Kata gue, iPhone 16 Pro Max pun meledak. Ini main PC ya, main di PC. Main di PC, tapi PC itu emulator. Emulator tuh mainnya di PC. M24 kok nggak sesakit Mosin tadi kok. Lu lihat deh tadi, palanya gua tembak nggak headshot asem, nggak langsung mati. Oh, banyak banget, gua langsung patah nggak tuh. Menarik sih. Peluru gua habis, Bang. Bentar, Bang. Ya, udah ada, udah diambil, guys. Udah diambil, guys. Apakah kita pulang? Pulang aja ya. Cuekin aja nih militan-militan kurang ajar nih yang bikin kaki gua patah. Bye. Oh, jauh banget lagi. Kita sambil melihat pemandangan yang sangat wah ini, teman-teman ya. Aduh. Yang kill gua satu, tinggal satu. Oke. Lanjut lagi kita. Ya, Zero to Hero kita main lah menurut gua, tapi lootingnya tidak seberapa. Tapi apapun itu, kita harus bersyukur, teman-teman, karena kita sudah pulang dengan selamat dan kita bisa membawa bekal untuk keluarga kita di rumah gitu loh. Ya kan? Anggaplah arena breakout ini real life gitu. Oke, apapun yang lu lakukan, lu harus pulang dengan selamat. Jangan mengikuti OCDZ yang selalu ngeras-ngeras nggak sayang nyawa ya, guys. Oke, gaskeun. Ekstrak. Red Red Center-nya bagus ya di sini.
pabrik. Biar mainnya real bang, operasi kaki dulu. Wey, kita pakai painkiller ya. Misalnya lu gak punya kaki guys, lu main kayak painkiller, lu bisa lari. Eh bentar, gimana ceritanya? What the heck? Bentar. Bro, come on bro! Gak mati dia! Peluru BPZ ini, the real. Lihat di bawahnya peluru BPZ ini. Serius ini di bawahnya peluru BPZ. Sound game lo kegedean bang iya kah? Ntar gue kecilin. Emang iya warga YouTube, warga TikTok emang begitu warga YouTube, warga TikTok. Ntar kalau misalnya ada yang kurang gue kecilin. Oke kita Iksan berhasil bro. Zero to Hero pertama kita menggunakan Monsin di arena breakout PC. Let's go. Operator eliminated pasti itu udah lumayan banget bro. Cuma pakai Monsin di map yang penuh dengan begal bro ya. Aslinya ini 5 guys, 5 atau 6 ya, karena ada yang namanya covert ops ya. Covert ops itu menyamar jadi militan ya kan, nggak kehitung jadi operator. Oke, main sekali walaupun cuannya nggak begitu banyak, tapi ini menurut gue worth it lah ya. Yaudah semuanya, see you next.